Harga cabai di sawatara pasar tradisional Kota Bandung kiwari ngejawul tepika 100% batan sasari. Ngejawulna harga cabai teh karendapan ti saprak saminggu katong bernagen. Tina harga asal 40.000 kiwari naik jadi 80.000 sakilo. Dina ruangan mah eta halte karendapan alatan nguranganana kiriman ti distributor anu kapangaruhan ku hawa anu teu bisa dilalebah. Hawa anu henteu bisa dilelebah anu karandapan sawatara waktu katomperneukeun mangaruhan hahargaan wang pirang komoditas sayur di sajumlahing pasar tradisional kaasup di Kota Bandung. Salah sahijina harga cabai anu ngajaul tepi ka 100% batan sasari. Eta halte karandapan di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung. Harga cabai ngaronjat kalawan signifikan. Harga cabai domba anu asalna 40.000 kiwari jadi 80.000 saban kilona. Cabe keriting beureum tina 40.000 sakilo jadi 70.000 sakilo. Cabe beureum Tanjung tina 40.000 saban kilona ngajaul jadi 80.000. Turta cengek beureum tina harga 50.000 jadi 80.000 sakilo. Reana patani anu nandangan puso atawa gagal panen jadi salah saeji marga lantaran nguranganna kiriman cabe ti patani ka distributor. Kukituna stok cabe di papada padagang ngurangan. Lianti harga cabe sababaraha komoditas sayur sejena oge milu nerekel kawas harga bawang beureum kumeli jeung tomat. Harga cengek merah, cengek domba itu naiknya melonjak ya. Dari biasa harga jual 50 sekarang 90.000. Sama cabe keriting juga harga biasa dari 40 sekarang jadi 70.000. Sama cabe Tanjung biasa harga 50.000 atau 40.000 sekarang jadi 80.000. Sejak kapan ini Bu terjadi kenaikannya? Sudah ada 1 minggu. Biasanya Bu kalau ada kenaikan gini ini disebabkan karena apa sih Bu? Gagal panen biasanya. Gagal panen karena kemarin yang kemarau ya, sekarang kan udah mulai musim hujan. Sajroning kitu Gina Mustika, salah seorang pengusaha rumah makan di Kota Bandung nembrakeun ngajawana waragad keur meuli bahan baku kawas cabe mangaruhan penghasilan tina daganganana. Untuk naiknya harga cabe rawit di pasar ya itu berpengaruh banget sih buat kita karena kan kita itu bahan bakunya memakai cabe rawit kan. Jadi kalau misalkan harga cabe rawitnya naik, keuntungan kita pun juga jadi menurun. Terus ini harapan kedepannya seperti apa sih? Harapannya semoga harga cabai rawit di pasar juga menurun atau normal lagi, keuntungan kita juga jadi normal lagi. Di Namprona, ngajauna harga cabai teh ngabalukarkeun padagang katut warga ngarahuh. Lianti tiise numareuli, omset daganganana oge beuki nyirorot. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.